Hi guys, okay, hari ni saya nak tunjuk cara buat bunga ni pula. Okay, nampak tak bunga ni ada lebih ada dua color. Okay, saya akan tunjuk cara nak buat dua color. Dia senang je, tak banyak menggunakan benang. Okay. Okay guys, jarum saya gunakan jarum ni. Okay, kita guna lebihan benang guys. Nampak tak lebihan benang ni? Saya buat warna ni dahulu lah, dua warna ni. Okay, tengah-tengah saya nak buat warna putih. Nampak tak? Okay, kita buat warna putih dahulu di bahagian tengah-tengah dia. Okay, yang ni saya nak tunjuk tukar warna, cara nak kita nak apa, mixkan warna dia. Okey, campurkan warna dia. Okey, saya buat tali air. Ini satu. Okey, saya buat 6 tali air. Yang kedua, 3, 4, 5, 6. Okey, cantumkan tali air ni cantumkan di lubang tali air yang pertama. Nampak tak guys? Okey, kemudian naikkan satu tali air. Yang ni kita masuk dalam lubang ni at 12 single crochet. 1 2 Okey. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nampak tak guys? 10, 11 dan 12. Okey, kemudian kita slip stitch di lubang ni. Lubang satu tali air tadi kita buat kan. Okey, yang ni barulah kita tukar benang. Dah kita gunakan warna putih. So saya nak guna warna pink ni. Dia pink ni. Kita tarik je. Tukar je benang tu. Okay, nampak tak? Barulah kita buat 3 tali air. Okay, di lubang yang seterusnya kita masukkan double crochet. Macam ni, double crochet caster. 1 2 Okey, 3 4 5 Okey, dan yang ke 6 double crochet caster. Nampak? Barulah kita kawat semua dan buat 1, 2, 3 tali air masuk ke dalam lubang yang seterusnya. Nampak tak hasilnya guys? Kemudian di lubang yang seterusnya pun sama juga, naikkan 3 tali air. Ulang, tengok, korang tengok 1 double crochet. Ok, buat macam ni. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Okay, dan yang keenam. Barulah kita kawat semua dan buat 3 tali air. Nampak hasilnya, dan masuk ke dalam lubang seterusnya.
Kalau korang tak dapat jumpa lubang yang seterusnya, korang kira. Okey. 1 2 3 4 5 lubang kelima, 6 7 8 9 10 11 12 lubang. Okey, yang warna putih ni bolehlah potong, guys. Okay. Kemudian kalau korang nak tukar warna lain pun boleh, sebab warna benar ni pendek je, so nanti saya tukar. Naikkan 3 tali air, kemudian lubang seterusnya masuk juga. 1 2 3, eps, ok, 4 5, ok, yang ke 6. Nampak tak? Barulah kita kawal semua dan buat 1 2 3 tali air masuk di lubang yang seterusnya. Ok, dapat tak, guys? Ok, dari sinilah kita tukar benang. Nampak? Yang slip stitch tadi kita buka. 1 2 3. Ok, yang lubang slip stitch tadi buka macam ni, masukkan dahulu. Sekejap, guys, satu lagi tali air kita tak buat. Setelah caster, 1 2 3 tali air. Ok, masuk ke lubang seterusnya. Dekat sinilah kita tukar benang. Okay, tukar benang. Okay, tukar macam biasa, guys. Kemudian terus naik 3 tali air. Nampak tak? Okay, di lubang seterusnya ni masuk dan buat cara yang sama. 1 2 3, okay, 4 5, dan yang ke 6. Barulah kita tak kawal semua dan buat 1 2 3 tali air dan masuk ke dalam lubang yang seterusnya. Slip stitch. Nampak tak, guys? Okay, seterusnya sama juga, 3 tali air dan masuk lubang seterusnya. 1 2 dan yang ke 3 kita buat 6. 3 4 5, dan yang ke 6. Kita kawal habis dan buat 3 tali air dan masuk ke lubang seterusnya. Kalau korang tak dapat nampak lubang tu, korang kena selak, guys. Kita ada 1 2 3 4 5 dan satu lagi. Ini satu lagi ke lopak. Satu lagi ke lopak. Okey, naikkan 3 tali air. Okey, yang ni buat cara yang sama. Kita 1 2 3 4 5 dan yang ke 6. Satu dua tiga. Ok,
Okey, masuk ke dalam lubang ni. Yang pertama kita masukkan slip stitch. Okey guys, nampak tak hasil dia? Bolehlah tarik benang ni ke belakang. Okay guys, nampak tak bahagian belakang dia tak berapa gemas sebab kita tukar banyak tukar benang. Ni korang boleh je potong. Okay, risau ni yang pendek ni, risau dia terlepas. Kita ikatlah dahulu. Okay, barulah kita kemaskan. Okay guys, nampak tak aslinya? Kecil je bunga ni. Kalau korang buat banyak-banyak, korang cantum ataupun korang lekat di atas sarung telefon korang pun cantik juga ni. Kalau korang buat sarung telefon, lepas tu hias dengan bunga ni. Nampak tak guys? Hias dengan bunga ni. Okay guys, selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye.